Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono MM meminta semua organisasi perangkat daerah fokus memberikan pelayanan yang maksimal agar pelayanan yang diberikan bisa menyentuh masyarakat secara optimal serta mampu bersinergi antar OPD demi percepatan pencapaian tujuan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Hal tersebut disampaikannya pada media Prokom saat ditemui di ruang kerjanya. Untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, organisasi perangkat daerah harus menyusun standar operasional prosedur dan mensosialisasikannya kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan semua potensi, baik itu media massa, pesan layanan, maupun jejaring sosial yang kini lebih banyak digunakan masyarakat umum. OPD kita kan macam-macam bentuknya, ada yang OPD pelayanan, ada OPD teknis, ada OPD supporting gitu. Nah, terkait ketiga dins OPD ini, kita coba untuk fokus pada masing-masing tugasnya. Begitu pula kepada seluruh aparatur sipil negara, Sunggono berpesan agar amanat yang diemban di dalam pekerjaan bisa menerapkan aturan kerja yang konseptual sesuai dengan acuan kerja. Bagian protokol dan komunikasi publik, subbagian informasi melaporkan. Tertantum di dalam tujuan dan serah masing-masing.